Oke, teman-teman, kita akan mereview lagi Domo Supernova ini kelas 4. Nomor 4, teman-teman. Ini Domo warna Blaze, teman-teman ya. Black 4 muda kelas B. Ini domanya warna Blaze, teman-teman ya, warna topeng. Dan untuk tanuk warna hitam dan ada surat berwarna putih. Keren sekali teman-teman, kelas B ya. Ini untuk harganya 5,5 juta rupiah ya teman-teman. Keren sekali domanya teman-teman. Masuk kelas B ya teman-teman. Untuk bobotnya 55 sampai 65 kg ya. Kakinya super besar. Kakinya ini ada warna hitam teman-teman, dan di alat kelamin juga ada warna hitam. Tanduknya model Gayor teman-teman ya. Ini untuk warna tanduk warna hitam dan ada surat berwarna putih ya teman-teman. Ini keren sekali dombanya teman-teman ya. Super. Teman-teman, kita melakukan review ini petet super mewah teman-teman. Ini harganya 4,5 juta teman-teman ya. Keren sekali dombanya, super kaset mewah. Bisa dilihat teman-teman. Ini dombanya kaset sekali ya teman-teman. Ini warnanya warna putih, tapi di hidungnya ada warna ini ya, warna hitam. Masuknya ke Riben Comot teman-teman, dan untuk harganya 4,5 juta. Ini jajalon super mewah. Calon super teman-teman ya. Kasih sekali teman-teman. Dombanya mewah kaset warna putih. Ini calon kelas C besar ya nantinya. Ini kalau masuk kelas B nggak akan mimpin teman-teman ya. Ini dombanya kelas C utama paling ya untuknya. Ini tanduknya model leang ya, panjang sekali. Ini pasti bakalan panjang sekali teman-teman. Ini tanduknya ya, ini jaminannya keren dombanya. Ini warna putih bulu sutra ya teman-teman. Keren sekali. Teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah teman-teman. Ini domba warna sambung ya teman-teman, keren sekali dombanya teman-teman. Ya teman-teman, ini dombanya plek 6 tua ya teman-teman. Untuk tanduk model yang ya. Ini untuk tanduknya berwarna hitam teman-teman. Ini dombanya masuk ke kelas C besar teman-teman ya. Untuk bobotnya 55 sampai 60 kg teman-teman. Hmm.
Keren sekali teman-teman. Dan ini untuk harganya teman-teman 6.500 ya, masih bisa nego teman-teman harganya. Dan ini teman-teman negonya harus langsung ke yang punya ya. Hati-hati kalau beli di pasar ya teman-teman. Warna sambung teman-teman keren ya. Ini untuk umur kurang lebih 5 tahunan ya teman-teman. Lumanya ya. Keren sekali. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super kasetnya. Masuknya warna blaze ya teman-teman. Hey. Oke teman-teman, ini masuknya warna riben ya teman-teman, keren sekali. Ini plek 6 tua ya teman-teman. Oke keren sekali teman-teman, ini plek 6 tua ya teman-teman. Ini untuk tanduk model yang ya teman-teman ya. Dan untuk tanduknya ini warna putih dan ada surat berwarna hitam ya teman-teman. Keren sekali. Ini domba masuknya ke kelas C besar teman-teman ya. Untuk bobotnya 55 sampai 65 kg teman-teman. Ini gagah sekali ya dombanya teman-teman. Dan ini untuk harganya 6 juta masih bisa nego ya teman-teman. Keren sekali. Teman-teman, selanjutnya kita akan mereview lagi domba super mewah. Kamu satu turun harganya. Harganya turun. Oke, teman-teman, ini dombanya warna putih ya, teman-teman. Keren. Ini domba masuknya ke kelas C, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dombanya masuknya ke kelas C ya, teman-teman. Ini tanduk model yang ya, dan untuk tanduk warna hitam dan surat berwarna putih teman-teman, keren sekali. Ini masuknya plek 6 tua teman-teman ya. Oke, dan untuk bobot ini kurang lebih 50-55 kg teman-teman ya. Dan ini untuk harga 5.500 teman-teman ya, keren. Oke, ini masuknya warna putih tapi di hidungnya ada warna hitam ya. Tanduknya model yang, tanduk warna putih dan ada surat berwarna hitam, teman-teman. Oke, dan ini plek 6 tua ya, teman-teman. Keren sekali. Lumayan. Keren sekali teman-teman, masuk ke kelas C ya. Kasep dombanya. Harganya juga lumayan terjangkau teman-teman. Oke
Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan mereview lagi domba super mewah di Pasar Tanjung Sari. Oke teman-teman, ini yang pertama ya, dombanya super kasep ya. Ini teman-teman dombanya warna putih ya. Oke, tapi ini di hidungnya ada warna hitam, jadi masuknya warna comot ya teman-teman. Bisa disebut juga riben comot ya. Oke teman-teman, dan ini di kedua kakinya ada warna hitam ya. Keren sekali teman-teman. Ini dombanya kelas C besar ya teman-teman. Dan ini teman-teman ya, untuk bobotnya kurang lebih ya 55 sampai 60 kg. Wow, keren teman-teman. Ini pasti plek 6 muda ya teman-teman dombanya. Keren sekali teman-teman. Dan ini untuk harganya 6.500.000 teman-teman. Masih bisa nego ya. Ini keren sekali dombanya. Kelas C besar. Oke, kaki-kakinya bagus teman-teman ya. Ini domba masih plek 6 muda ya teman-teman. Cuma ini tanduknya ada sedikit tambalan ya. Keren sekali teman-teman. Mewah dombanya ya. Ini dombanya masih muda. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan mereview domba super mewah ya di Pasar Tanjung Sari Sumedang ya teman-teman. Semenang Chan. Ya, orang review. Jadi itu ada bisa cuma. Karena yang menang setengah aja. Oke teman-teman, ini dombanya masuk warna riben ya. Kasep sekali teman-teman, super mewah ya. Wah, oh, ya lebar teman-teman, lama dipencitnya. Lebar ya, tidak. Biasa agak nur. Malah. Kan kurang review ah. Siap. Oke teman-teman, ini keren sekali ya dombanya ya. Ini tanduknya model leang teman-teman. Ini untuk tanduk warna hitam dan warna putih ya teman-teman. Ini bisa disebut warna riben karena di matanya ini ada warna hitam teman-teman ya. Yang ini juga teman-teman ada warna hitam ya ini. Ya, keren sekali. Ini udah masuk kelas C teman-teman ya. Keren sekali. Oke, ini di keempat kakinya ada warna hitam. Keren sekali dombanya masuk ke kelas C teman-teman. Dan untuk bobotnya ini 50 sampai 55 kg. Karena aku 15 ya kan. Siap. Rai kemeli naon, kemeli tambang. Jauh-jauh. Ini motor ini ya. Oke teman-teman, ini masuknya kelas C ya. Dan untuk harga ini kisaran harga seberapa, Bray? Bon. Ini harganya minimalis teman-teman ya. Ini kurang lebih 6,5 juta. Harga masih bisa nego ya teman-teman. Keren sekali ya, super mewah. Plek 6 muda teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview domba lagi. Super mewah ya teman-teman. Ini domba warnanya masuknya warna sambung ya teman-teman. Shh.
Wow, kasep sekali teman-teman ya. Bisa dilihat sama teman-teman ya. Ini doma masuknya warna sambung teman-teman. Ini doma masuknya ke kelas C besar ya. Untuk bobotnya 60-65 kg. Ini warna sambung, bisa disebut warna sambung karena depannya warna hitam dan belakangnya warna putihnya teman-teman. Ini domba plek 6 muda teman-teman ya. Keren sekali teman-teman dombanya ya. Ini kasep. Ini tanduknya model warna model yang ya teman-teman. Dan untuk warna tanduknya warna hitam. Di keempat kakinya teman-teman ada warna hitam ya. Dan ini teman-teman untuk harganya ini di harganya 6 juta rupiah teman-teman, masih bisa nego ya. Keren sekali teman-teman.